Selamat siang semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua sehat sentosa. Pada acara hari ini kita akan membahas topik pertama kita mengenai kanker dan COVID-19, lalu topik kedua update vaksin COVID-19 untuk pasien kanker dan penyintas kanker. Perkenalkan nama saya Jeremy dan saya akan menjadi MC untuk acara hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan peraturan webinar terlebih dahulu. Untuk peraturan pertama, peserta diharapkan mengaktifkan mode mute selama acara berlangsung. Peserta boleh mengaktifkan unmute apabila diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Peserta diharapkan berperilaku sopan selama acara berlangsung. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembahasan topik kedua pembicara selesai. Selama sesi tanya jawab, peserta dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau bertanya secara langsung. Format pertanyaan di kolom chat adalah nama strip nama pembicara yang ditanya strip pertanyaan, dan untuk peraturan terakhir, pada akhir acara akan dibagikan link absensi. Peserta harap tidak keluar terlebih dahulu. Untuk moderator kita pada hari ini, izinkan saya untuk memper, memperkenalkan kepala departemen IPD dari Siloam, Dr. Nata Pratama Harjo, lugito spesialis penyakit dalam. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator kita terlebih dahulu. Uh, next, untuk riwayat pendidikan beliau, uh, beliau lulus sebagai medical doctor dari Faculty of Medicine Universitas Indonesia. Jakarta, tak pada tahun 2002. Kemudian beliau menjadi internal medicine specialist dari Faculty of Medicine Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2012. Kemudian beliau sedang menjalankan PhD in Clinical Epidemiology dari Faculty of Public Health Universitas Indonesia dari 2016 hingga kini. Beliau juga merupakan seorang anggota dalam organisasi-organisasi Uh, sebagai berikut, ada Indonesian Medical Association, Indonesian Society of Internal Medicine, American College Physician, dan Intern International Society of Infectious Diseases. Next. Berikut adalah pengalaman kerja beliau. Beliau merupakan seorang full-time lecturer of Faculty of Medicine, Pelita Harapan University, Lipokarawaci, dari tahun 2013 hingga sekarang. Uh, dan juga beliau merupakan seorang internal medicine specialist di Silom Hospital Lipokarawaci September, dari 2013 hingga sekarang. Next. Uh, berikut merupakan jurnal-jurnal uh, yang sudah beliau publikasikan. Next. Dan juga publikasi-publikasi uh, yang sedang dijalankan kepada uh, Dr. Nata Pratama Harjo Lugito, spesialis penyakit dalam, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Jeremy. Selamat siang uh, kepada para peserta, Prof, Dok, teman sejawat, adik-adik uh, mahasiswa. Terus uh, selamat siang juga kepada para pembicara kita pada siang hari ini, Dr. Andre dan Dr. Steven. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi dan membahas tentang uh, cancer dan uh, COVID-19 dalam rangka World Cancer Day pada tanggal 4 uh, Februari yang lalu. Uh, CV pembicara, mohon. Oke, ini pembicara pertama kita, Dr. Andre, spesialis penyakit dalam Kinasim, beliau menempuh pendidikan kedokterannya di FKUI, lalu lulus dari spesialis penyakit dalam dari FKUI juga, saat ini sedang menjalani pendidikan doktoral di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Sekarang beliau adalah spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Silom Lipovillage dan Kelapa II dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Pita Harapan. <tuh> Untuk publikasinya sudah banyak sekali, kita tentu sudah, sudah sering baca di PubMed dan di Scopus. Ya, kita lanjutkan saja dengan Dr. Steven CV-nya. Ya, Dr. Steven. <tuh> Steven Sumantri, DAA, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, beliau menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya terus mengambil spesialisnya di Universitas Indonesia juga menyelesaikan spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologinya di Universitas Indonesia. Terus beliau mengambil pendidikan doktoralnya di Universitas Hasanuddin. Beliau juga adalah internis di Rumah Sakit Siloam Lipofilis, terus juga dosen pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Dan tentu publikasi dan uh, karya-karyanya juga sudah sangat banyak. Untuk menghemat waktu, mari kita mulai saja dengan uh, presentasi yang pertama uh, untuk Dr. Andre, 20 menit waktunya. Nanti dilanjutkan dengan Dr. Steven, 20 menit. Lalu kita ada waktu untuk berdiskusi sudah uh, presentan selama 20 menit. Kepada Dokter Andre, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Dokter Nata spesialis penyakit dalam sebagai moderator untuk perkenalannya. Selamat siang, uh, salam sehat untuk kita semua kepada teman teman senior, senior kepada teman-teman mahasiswa, adik kelas teman-teman koas dan adik adik kelas mahasiswa lainnya. Uh, kali kesempatan ini berkaitan dengan Hari Kanker Dunia yang jatuh 2021 di tanggal 4 Februari kemarin, kita akan menyampaikan kira-kira topik yang lagi hot, yaitu tentang kanker dan COVID-19. Apakah slide-nya sudah jelas, terlihat? Sudah, dok. Oke, okay, terima kasih, sudah Nata. Kita mulai aja. Ini adalah outline daripada hal yang akan dibicarakan. Kita akan bicara mengenai pandemi COVID-19 dan kanker. Apakah pasien kanker memiliki risiko tinggi untuk menjadi COVID berat? apa yang harus pasien kanker lakukan selama ini, selama pandemi ini, dan bagaimana kita screening kesehatan dan protokol di rumah sakit pelayanan kanker, dan apakah kita perlu melakukan vaksinasi terhadap vaksin kanker dan sedikit mengenai cancer di 2021. Sebagai pendahuluan, seperti kita tahu bersama, kita sudah satu tahun pandemi covid-19 berjalan dan juga sudah hampir satu tahun pandemi di Indonesia, epidemi atau uh, peningkatan kasus di Indonesia. Ini ada saya, saya coba mengambil cuplikan dari media yang, dilaku, yang diambil di Februari. Ketika itu disebutkan bahwa uh, di China sudah terjadi peningkatan kasus kurang lebih 2.000-an, 2.300 orang yang uh, muncul ketika di 22 Februari. Namun demikian media-media kita masih dengan santai menyebutkan bahwa kemungkinan besar Indonesia tidak akan terkena COVID. Indonesia COVID itu kemungkinan besar akan kalah dengan TB, dengan kuman-kuman lain atau dengan mungkin virus dengue dan lain-lain. Tapi uh, ternyata di kurang lebih hampir sama hampir satu tahun kemudian kita lihat data di bawahnya, yaitu sudah ter, sudah terkonfirmasi 103 juta kasus di Indonesia dan 30 juta kematian. Artinya apa? Artinya adalah dalam setahun terakhir ini kelihatannya kesiapan public health kita tidak mengantisipasi akan terjadinya pandemi ini. Dan kalau kita melihat angka kematian yang sangat tinggi untuk di Indonesia sekitar 30 ribu kasus, dan mungkin ini adalah underestimate, kita melihat ada masalah yang lebih besar daripada itu, yaitu masalah penanganan penyakit tidak menular. Seperti kita tahu bersama, penyakit tidak menular penyakit tidak menular di Indonesia itu banyak sekali, selain daripada penyakit jantung koroner, epidemi untuk obesitas, dan di sini dikatakan bahwa kanker juga terjadi peningkatan kasus baik itu di dunia maupun di Indonesia. Perhimpunan Kanker Amerika sudah memprediksi bahwa dalam waktu kurang dari 9 tahun dari sekarang, akan terjadi peningkatan kasus kanker hampir dua kali lipat, baik itu kasus baru maupun kematian tiap tahunnya. Hal ini menjadi suatu problem besar, dikatakan selain masalah penyakit infeksi yang belum kunjung selesai, masalah pandemi yang terus belum dikontrol, masalah penyakit tidak menular menjadi masalah. Kenapa hal itu menjadi suatu masalah yang baru diungkap sekarang? Kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah meta-analisis di bulan April 2020, yaitu teman-teman kita sejawat dari China sudah membuat meta-analisis mengenai faktor risiko kematian pada COVID-19 dengan data-data dari dari pusat-pusat center -pusat di China. Di situ disebutkan bahwa laki-laki usia 65 tahun, riwayat merokok sebelumnya, diabetes, penyakit kardiovaskuler, penyakit respiratori, dan hipertensi menjadi faktor risiko penting terkait sama mortalitas. Dan hal itu terus dikonfirmasi sampai saat ini tidak ada yang berubah. Namun demikian, untuk pasien kanker sendiri apakah itu meningkatkan risiko? Kita bisa lihat datanya di sini studinya sangat kecil, hanya kurang dari 10 pasien yang kematian untuk masing-masing kelompok yang severe. Jadi artinya kita belum bisa mengambil kesimpulan dari meta ini. Lalu yang kedua adalah ada suatu studi yang keluar di bulan Agustus. Ini menarik sekali. Ini kalau saya ini bukan studi, ini adalah suatu sensus kalau saya. Kenapa dikatakan demikian? Ini bisa dilihat bahwa, ini dilakukan oleh teman sejawat di UK mengenai kasus-kasus di Eropa. 17 juta orang yang terinfeksi COVID dihubungkan dengan 10 ribu akar kematian saat itu, lalu dilihat berapa resiko kematian untuk masing-masing usia dan berbagai faktor resiko lainnya. Di situ disebutkan bahwa laki-laki usia tua, diabetes, dan asma berat itu menjadi faktor risiko. Dan ini bisa kita lihat detailnya dari berbagai univariat. Ini adalah yang univariat yang sebelah kedua dari kiri, sedang, sebelah sudah kanan, sorry. Sedangkan yang sebelah kanan adalah yang multivariat. Dari berbagai dari berbagai adjustment dari suatu multivariat data 7 jutaan orang ini bisa dilihat bahwa untuk kasus pasien kanker sendiri kita lihat bahwa kanker masih merupakan suatu risiko sebenarnya. Walaupun hasilnya nggak konklusif saat itu. Karena ini datanya belum melihat masing-masing jenis kanker dan juga terapi kanker yang dilakukan. Ini adalah forest plotnya, bisa dilihat untuk untuk kasus-kasus hematologi kanker yang sebenarnya karena atas ini jelas riwayat diagnosis kanker setahun tahun sebelumnya itu menjadi faktor risiko, sedangkan kanker hematologi menjadi risiko yang lebih tinggi daripada kanker solid. Ini adalah data Indonesia yang dipublis di Desember 2020. Di sini disebutkan bahwa walaupun datanya sampelnya hanya kurang lebih kurang dari 300 sampel, di sini disebutkan hampir sama. Hipertensi, diabetes, penyakit ginjal, dan jantung menjadi resiko walaupun di, ketika dilakukan multivariate karena jumlah sampelnya kurang, kelihatannya nggak bermakna. Tapi kurang lebih hampir sama. Keganasan, sayangnya sampelnya hanya sedikit, sehingga tidak bermakna. Lalu kemudian ini adalah suatu... H, Laporan dari Fauci, Profesor Ahmad Fauci, Prof. Fauci dari Amerika, ketika pernah lecture di Esmo Kongres di 2020 saat itu virtual, disebutkan bahwa penyakit yang sangat kuat berkaitan dengan peningkatan resiko COVID 19 salah satunya adalah kanker dan yang lainnya hampir semua sama seperti yang dilaporkan dari China. Dan pertanyaan berikutnya adalah. Apakah memang benar pasien kanker itu memiliki risiko yang tinggi untuk timbul COVID berat? Dan apakah pengobatan kanker sendiri akan memberikan efek berat daripada suatu COVID-19? Kita menjawab dari suatu empat data besar yang dipublish di Lancet Hematologi, yaitu pertama adalah data khusus dari China, multi center dari China, yang khusus untuk melakukan evaluasi mortalitas pada pasien kanker dan COVID-19. Di sini disebutkan bahwa Sekali lagi hematologi malignancy yang isinya adalah lymphoma, ALL, CLL, multiple myeloma itu menjadi resiko yang bermakna untuk timbul severity COVID. Sedangkan operasi, kemoterapi dan target terapi itu menjadi juga suatu faktor resiko. Tapi perlu kita hati-hati di sini kita tidak tahu timing kapan operasi hingga terkena COVID dan juga kapan timing terakhir kemoterapi itu menjadi titik lemah untuk penelitian ini. Ini juga datanya kita bisa lihat untuk yang sebelah kanan di sini bahwa pasien yang mendapatkan kemoterapi jelas dikatakan setelah dilakukan adjustment masih merupakan faktor risiko. Lalu kemudian ada suatu data besar yang dipublish dari konsorsium Eropa, yaitu suatu registri data yang melibatkan 50 network atau 132 negara dari seluruh negara di Eropa, dari dunia bahkan, bukan cuma Eropa ini, yang datanya kurang lebih sekitar ribu sampel, dan pasien kanker cukup besar, sebanyak 7 ribu sampel, dan riwayat kanker dibagi 5 ribu dan juga 1.600 untuk yang aktif cancer. Kalau kita lihat data komorbiditasnya, semua sebanding. Hasilnya kurang lebih kita bisa ambil simpulan dari hasil studi ini. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah pasien-pasien yang mendapatkan critical care admission yang sebelah kanan atas, ini bisa kita lihat bahwa pasien-pasien yang usia lanjut seperti tadi disebutkan tadi jenis kelamin laki-laki diabetes dan yang yang di sebelah bawah itu juga sangat meningkatkan risiko dan kalau kita lihat pasien kanker versus non kanker baik itu kalau kita lihat untuk 30 day mortalitas ya untuk baik pada usia kurang 50 tahun usia 50 sampai 69 itu sangat jelas yang warna biru di bawah uh, survivalnya dan ini adalah hasil rasionya saya ingin fokus pada uh, untuk adjustment pasien yang kanker dengan usia kurang dari 50 tahun kita lihat walaupun dia bukan geriatri, ratio-nya adalah hasil rasionya sebanyak 3,5 ya kalau pasien itu di atas uh, menggunakan active treatment dia akan meningkat 4,8 tentu akan meningkat semuanya seiring dengan usia karena tentu kita tahu usia berkaitan sama risiko mortalitas covid dan juga komorbiditas kita tahu bersama bahwa pasien kanker sangat ber, sangat Uh, sifatnya multidisiplin banyak terapi yang diberikan pada pasien kanker selain dari public health, diagnostik dan juga dia membutuhkan operasi, radioterapi, kemoterapi, imunoterapi yang sedang booming dan sebagian besar kasus yang tidak memberikan respon akan masuk ke clinical trial. Ini adalah data kembali daripada UK Corona Study yaitu disebutkan bahwa dari 67 center di UK dia ingin melihat bagaimana efek kemoterapi dan imunoterapi dan hasilnya tidak walaupun kesannya kemoterapi arahnya ke arah uh, risiko, tapi ternyata masih tidak bermakna karena mengenai angka satu. Ini adalah suatu laporan yang dipublikasi di uh, oleh Profesor Abdul Mutalib waktu ketika work some kemarin dua hari lalu disebutkan kita melihat untuk yang C dulu kita lihat untuk yang biru itu adalah pasien tanpa kanker, sedangkan untuk yang purple itu adalah hematologi yang merah adalah lung cancer. Kita bisa lihat dari segi kematian, perawat ICU, berat, resiko berat COVID-19, dan juga penggunaan ventilasi. Yang pertama masalah adalah yang hematologi yang kedua adalah lung cancer. Sedangkan untuk pasien yang metastasis, ternyata metastasis pada paru menjadi risiko yang tersendiri untuk timbulnya risiko berat dari segi kematian, ICU, maupun ventilasi mekanik. Dan pasien-pasien yang ternyata metastasis jika dibandingkan dengan tanpa metastasis, kita bisa lihat resikonya nggak terlalu besar untuk pasien-pasien yang non metastasis dibanding yang metastasis. Tentu stadium 4 menjadi resiko berat karena berbagai mungkin inflamasi dan lain yang berperan di sana. Dan kita lihat terap, uh, untuk pasien kelompok-kelompok pasien yang mendapatkan terapi imunoterapi dan riwayat operasi sebelumnya. Nah, ini dia. Ini menjadi suatu faktor resiko tersendiri dibanding pasien-pasien uh, mendapatkan target terapi, radioterapi. Ya. Ini adalah data berikutnya yang baru dipublish kurang lebih beberapa bulan, satu bulan lalu. Ini di Lancet, ya, disebutkan dari perhimpunan CCC 19 sama registri data besar. Kalau kita lihat untuk yang sebelah kiri dibanding yang kanan, yang merah, yang biru adalah yang pasien solid tumor, yang kanan adalah hematologi malignancy. Kita lihat hematologi malignancy kesannya jauh lebih berisiko daripada solid tumor baik itu baik itu kondisi sedang remisi atau advanced stage atau yang progressing. Tapi bisa dilihat sendiri sekali lagi kemoterapi atau yang lain tidak terlalu berbeda bermakna. Ini adalah data untuk melihat meta analisis daripada risiko kanker dari berbagai studi meta analisis yang baru dikeluarkan beberapa minggu lalu oleh Adler Ribas di publikasi di Cancer Discovery bisa dilihat bahwa hampir semua penelitian itu bermakna kecuali cuma penelitian bar dan itu kita lihat yang merah itu adalah dengan kanker, yang, yang biru tanpa kanker resiko jauh lebih tinggi orang yang dengan kanker. Dan yang terakhir adalah ini adalah data dari leos registry dari hematologi Simpulannya yang ingin saya ingin sampaikan bahwa dibandingkan pasien kanker dan orang kanker outcome pasien COVID 19 comparable setelah diadjust usia, jenis kelamin dan komorbiditas. Namun demikian pasien kanker memiliki resiko lebih tinggi karena Biasanya pasien kanker timbul pada usia lanjut dan sudah terdapat komorbiditas. Itu message-nya. Lalu kemudian berikutnya pertanyaannya adalah apa yang harus pasien kanker lakukan? Di sini ada suatu uh, mini oral, laporan mini oral dari uh, analisa kualitas tadi terhadap pasien-pasien kanker yang di Switzerland. Switzerland adalah negara maju kita tahu bersama bahwa pasien-pasien di sana kita bisa lihat kata-katanya dia sangat takut untuk datang ke cancer center dan juga dia takut untuk melakukan mendapatkan pengobatan di sana dan yang paling ngeri adalah dia tidak bisa mendapatkan pengobatan yang tablet karena ketakutan obat itu habis dan juga pada pasien-pasien di situ disebutkan kalau dia terkena covid dia harus terpisah dari keluarganya biar tidak bisa belanja dia berpikir anaknya dan lain-lain itu menjadi satu faktor resiko tambahan masalah psikis yang akan memperberat kondisi pasien kanker tersendiri dan ini yang harus dilakukan oleh pasien kanker hampir sama seperti kondisi umumnya karena kita tahu bersama pasien kanker ketika sedang melakukan kemoterapi, mereka sudah menggunakan masker. Jadi artinya mereka seharusnya tetap terbiasa untuk melakukan hal ini semua, yaitu 5M dan juga dan 3T untuk pasal public health-nya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah dari suatu studi di Lancet bukan studi, dari suatu komentar di Lancet Infectious Disease oleh Goldman disebutkan bahwa walaupun terbukti bahwa suatu apa namanya? suatu Uh, ke kemungkinan virus yang ada di objek itu bisa menularkan, tapi hal itu menjadi amat jarang. Dan itu di dikeluarkan suatu uh, uh, isu yang kemudian oleh di Nature minggu lalu, disebutkan bahwa COVID-19 jarang sekali menyebar melalui suatu sentuhan. Jadi kita seharusnya fokus hanya pada pada hidung, pada mulut, dan juga pada mata. Sehingga tidak hanya fokus untuk membersihkan barang-barang, tapi ternyata kita tidak menggunakan masker. Dan tentunya yang harus disampaikan pada pasien kanker di sini adalah bagaimana dia bagaimana dia mengakses cancer center, dia harus terus memfollow up status kankernya, dia harus menggunakan telekonsultasi jika memungkinkan, jika harus datang, dia harus menggunakan protokol kesehatan ketika berjalan ke sana, ke, ke rumah sakit, dan harus mendeklarasi apakah ada masalah kesehatan, screening test, dan dia tetap melakukan physical distancing walaupun di rumah sakit. Dan terus saran saya tetap mengupdate informasi mengenai COVID-19. Dan ini adalah contoh mengenai update daripada uh, untuk ESMO guide untuk patient dari ESMO, bisa dilihat di website-nya, jelas, lengkap sekali, tinggal di-search bagi para pasien kanker maupun surviving cancer. Nah ini adalah contoh leaflet-leaflet yang dikeluarkan oleh KPKN, Komisi Pelabuhan Kanker Nasional, ini bisa kita lihat bagaimana kanker harus menjaga hidup sehat. Dan sekarang pertanyaannya, kalau misalkan pasien kanker itu harus datang ke rumah sakit, kira-kira bagaimana kita melakukan screening kesehatan protokolnya. Ini adalah suatu, ada suatu pengalaman yang dipublik di editorial Indonesia Journal of Cancer dari pengalaman rumah sakit kanker darmais. Intinya adalah kita harus membuat supaya rumah sakit itu resikonya hampir sama dengan resiko di masyarakat. Jangan menambah suatu resiko tambahan. Sehingga kita harus membedakan zonasi, memastikan bahwa mereka-mereka yang memang punya resiko lebih untuk menularkan itu harus dibedakan tepatnya. Intinya seperti itu kurang lebih kita sudah mengerjakan di Siloam ya kita harus uh, semua petugas menggunakan PPI lalu kemudian membatasi jumlah pasien kita sekolah terus melakukan edukasi di TV-TV atau di atau di apa namanya pengumuman-pengumuman sehingga kita terus mengupdate lalu kemudian pasien itu setidaknya harus satu saja yang mendampingi caregivernya lalu pasien-pasien yang dirawat inap setidaknya yang mendapatkan kemoterapi dan terapi harus dilakukan tes untuk screening uh, tergantung sumber daya lalu kemudian jika ketemu positif, dia harus diarahkan ke tempat yang untuk dikarantina. Sedangkan outpatient juga sama, jika dia positif juga harus sama diarahkan ke sana. Untuk telemedicine, itu menjadi hal penting untuk strategi untuk dikembangkan di kemudian. Dan yang penting di sini adalah, walaupun dia masuk sudah di screening, tidak ada demam, sudah deklarasi, sudah ada suhu, tidak demam, jadi kasih stiker hijau. Tapi jika dia ada demam dikasih stiker merah dan dioper ke dokter untuk melakukan evaluasi lebih lanjut jika dia ternyata amat tetap ditempelkan stiker merah dan hijau sehingga orang dokter atau petugas kesehatan yang menangani menjadi lebih aware daripada pasien lainnya. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana uh, rekomendasi vaksinasi pada kanker. Nanti uh, dokter Stephen akan menjelaskan detail mengenai vaksinasi dan juga safe dan benefit untuk pasien kanker saya akan menyampaikan beberapa rekomendasi daripada perhimpunan onkologi. Dari sisi yang disebutkan bahwa pasien kanker harus mendapat prioritas untuk mendapatkan vaksinasi. ya. Dan yang di-highlight adalah caregiver yang menangani pasien kanker atau pasien-pasien tinggal serumah dengan pasien kanker juga harus dilakukan imunisasi jika memungkinkan. Sedangkan ini adalah juga sama dari CCN disebutkan per topik untuk pasien-pasien kanker yang menjalani transplantasi sumsum -sum tulang harus menunggu kurang lebih tiga bulan. Pasien mendapatkan kemoterapi setidaknya sampai ANC-nya tercapai baik, recovery. Yang lainnya, begitu pasien vaksin itu ada, baiknya segera divaksin. Karena resikonya tidak lebih tinggi daripada resiko yang tidak mengenai, tidak terkena kanker. Dan meja surgery setidaknya harus ditunda. Jangan pasien baru kelar operasi langsung dilakukan vaksinasi. Dan untuk Esmo sendiri menyampaikan bahwa Pasien kanker memiliki risiko tinggi untuk jadi COVID berat, terutama pasien hematologi pengelensi yang mendapat kemoterapi aktif, dan juga metastatik solid tumor atau riwayat solid tumor kurang lima tahun. Dan mereka harus dilakukan vaksinasi sedapat mungkin, walaupun tidak melihat usia. Dan healthcare harus uh, merawat pasien dengan kanker yang memiliki risiko tinggi ini harus mendapatkan prioritas untuk melakukan vaksinasi, untuk meminimalkan risiko transmisi nosokomial. Dan efekasi dan lama imunitas pada pasien kanker masih tidak diketahui, memang belum banyak studinya. Dan mereka beranggapan bahwa walaupun data bermunculan, mereka beranggapan jika melihat influenza vaksinasi yang sebelumnya, kelihatannya pasien kanker akan bisa menghasilkan anti vaksinasi. Walaupun uh, pasien itu memiliki keganasan dan lain-lain. Dan ini sama, dan ini statement untuk vaksinasi kita harus melihat bahwa tiap kanker beda-beda harus dibedakan usia komorbiditas dan juga harus kita mempertimbangkan interaksi antara uh, vaksin related interaction dengan tumor dan juga treatment dan juga kita harus info konsen sebelum melakukan uh, vaksinasi dan simpulannya uh, pada dr atas moderator dan teman-teman lainnya adalah kita menghadapi suatu pandemi yang belum kunjung selesai dan depannya penyakit tidak menular itu menjadi masalah terutama pasien kanker dalam waktu dekat. Pasien kanker menjadi suatu grup yang menempatkan risiko yang tinggi terutama pada mereka yang memiliki res usia lebih lanjut dan juga memiliki multiple komorbiditas. Pasien kanker harus mendapatkan harus melakukan protokol kesehatan dan juga mendiskusikan dengan dokter onkologinya mengenai status penyakitnya dan pelayanan kesehatan harus dipersiapkan untuk menerima para pelayanan pasien kanker sono normal mungkin, walaupun dengan berbagai modifikasi. Dan pasien kanker harus menjadi prioritas untuk melakukan vaksinasi setelah setelah R fase satu ini. Dan ini adalah mengenai hari kanker dunia. Kalian bisa lihat mengenai uh, suatu leaflet dan juga suatu campaign mengenai hari kanker dunia. Dan ini adalah yang dilakukan oleh KPKN untuk beberapa hari ini. Kayaknya eh, dokter Andre hang ya. Iya kayaknya pernah kehilangan sinyal. Jelas. Ya. Sudah okay, nyala lagi dokter Andre. Halo, halo, ya, jelas. Mungkin slide-slide ah. yang terakhir agak ini agak terpotong tadi sinyalnya hilang, tapi nggak apa-apa nanti kita review ulang aja. Yang slide terakhir yang dari KPKN. Wah dia hilang beneran sekarang. Oh, ini dia Masih di mute, dok? Ya, itu slide terakhir. Terima kasih pada moderator, pada teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dan ada gangguan sinyal sedikit tadi. Oke, okay. terima kasih dokter Andre atas penjelasannya yang sudah komprehensif uh, dan holistik. Kita lanjut uh, mengenai vaksinasi COVID dan pasien kanker. Uh, dokter Stefan dipersilakan. Baik, eh, uh, terima kasih, Dokter Nata, atas kesempatannya untuk boleh menyampaikan presentasi, eh, uh, mengenai, uh, vaksinasi pada. COVID-19 untuk pasien kanker. Oke, jadi uh, tadi Dokter Andre sudah menjelaskan beberapa fakta mengenai uh, risiko pasien kanker untuk terkena COVID-19 dan mengalami komplikasi serta mortalitas uh, menjadi lebih tinggi. Nah, uh, bagaimana kalau kita melihat uh, penjelasannya dari uh, sudut uh, imunologi? Ya, uh, sebagaimana kita tahu bahwa pasien uh, dengan kanker itu mempunyai Uh, kondisi chronic inflammation yang uh, meningkat ya terutama pada pasien-pasien yang sudah mengalami advanced cancer semakin uh, stadium cancer tersebut semakin meningkat semakin terjadi uh, gangguan di tumor microenvironment ya yang meningkatkan terjadinya inflamasi di dalam tubuh pasien kanker itu sendiri, di mana uh, sistem imun sudah dikooptasi oleh kanker uh, tersebut untuk membantu uh, terjadinya recruitment inflammatory cell, im immune evasion, angiogenesis, extracellular matrix remodeling, fibrosis, ya uh, proliferasi. Tujuannya adalah untuk membantu Uh, si kanker tersebut untuk berproliferasi lebih jauh dan sampai uh, terjadi metastasis ya. Nah, uh, karena inflamasi pada pasien kanker itu menjadi uh, lebih tinggi, kita juga tahu bahwa pada COVID-19 ya uh, sebenarnya uh, virus itu sendiri dampaknya secara langsung menyebabkan kerusakan jaringan itu uh, minimal ya, tetapi komplikasi dan mortalitas kepada COVID-19 lebih disebabkan oleh karena terjadinya post inflammatory response phase ya di mana hyperinflammation yang terjadi pada pasien dengan covid-19 bisa menyebabkan terjadinya ARDS, uh, sir shock, cardiac failure dan lain sebagainya. Di antaranya ditandai dengan peningkatan inflammatory marker seperti CRP, LDH, interleukin 6, D dimer, ferritin, troponin, NT-proBNP dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian uh, juga pada fase 4 ya pada saat pasien tersebut bisa survive ya masih ada risiko terjadinya immune exhaustion ya di mana dapat terjadi chronic hypercoagulable state immune dysregulation sampai terjadinya long covid yang saat ini kita masih belum tahu berapa time frame-nya apakah hitungan bulan hitungan tahun atau bahkan bisa menjadi sindroma autoimunitas tersendiri ya sebagaimana data-data terkini menunjukkan demikian ya nah dengan demikian kita sudah tahu bahwa pada pasien dengan cancer dan pada Pasien dengan COVID-19 sama-sama punya uh, hyperinflammation yang terjadi, ya. Di sini ini adalah salah satu postulat ya. Pada orang dengan uh, imunitas yang normal, ya, pada saat dia terkena COVID-19, ya, mungkin dia uh, inflamasinya hanya tertarik sampai di sini. Tetapi orang yang sudah punya multiple comorbid ya seperti di sini contohnya pada pasien dengan diabetes, pada pasien dengan CKD, pada pasien usia lanjut ya atau pada pasien dengan kanker ya, ada uh, infeksi COVID-19 uh, di titik seperti ini sudah cukup untuk menarik sistem imunnya ke arah propagasi daripada uh, imun respons ya sehingga terjadi hyperactivated imun respons, terjadi cytokine storm, terjadi uh, komplikasi dan mortalitas yang terkait. Okay, sehingga kita tahu bahwa pada pasien kanker dengan multiple predisposing cancer dan juga dengan uh, anti neoplastic terapinya merupakan sebuah populasi yang berisiko tinggi untuk terjadinya inflammation dan immunosenescence yang menyebabkan terjadinya peningkatan risiko uh, terkena infeksi SARS-CoV-2 dan juga terjadinya severe COVID-19 ya. Ini salah satu uh, studi yang dilakukan di Eropa sebagaimana tadi Dr. Andri sudah katakan, pasien kanker per se sebenarnya tidak punya prevalence COVID-19 yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien kontak yang simptomatik, tetapi dia lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak punya symptoms ya, jadi dia ada di tengah-tengah tuh prevalensi COVID-19 pada pasien kanker itu 1,8 persen orang yang tidak ada gejala sama sekali atau symptomatic carriers itu asymptomatic carriers 0,3 persen sedangkan yang symptomatic itu 6,8 persen ya pada saat dilakukan screening ya jadi kelihatannya pasien kanker adanya di tengah-tengah untuk prevalence COVID-19 tetapi dia punya risiko lebih tinggi oleh karena inflamasi kroniknya untuk mengalami komplikasi dan gejala berat serta kematian karena COVID-19. Oleh karenanya itu, seperti tadi Dr. Kandri sudah katakan, Vaksinasi pada pasien cancer harusnya merupakan sebuah prioritas, ya. Tapi, kenapa saat ini belum demikian? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pada dasarnya, saat ini ada beberapa tipe vaksin yang tersedia untuk COVID-19, ya. Yang uh, klasik yang sudah lama digunakan adalah inactivated vaksin dan subunit vaksin, ya. Ini kita sudah kenal lama, ya. Ada vaksin uh, inactivated, bisa vaksin polio, bisa vaksin DPT. Itu adalah inactivated, sedangkan subunit ada vaksin influenza. Tadi, dokter Andri sudah katakan subunit vaksin influenza diberikan pada pasien kanker, mempunyai efek sistem imun yang bagus, yang comparable dengan orang tanpa kanker. Jadi, kenapa tidak pasien COVID-19 yang subunit tidak diberikan pada pasien kanker? Gitu kan, itu nanti jadi pertanyaannya, ya. Nah, tapi juga ada teknologi yang lebih baru, yaitu DNA vaksin, RNA vaksin, dan juga vektor vaksin. Vektor vaksin ini agak... Agak baru ya, tapi sudah pernah digunakan, yaitu contohnya adalah untuk Ebola. Ya, vaksin Ebola mempunyai efektivitas yang sangat baik. Ya, jadi uh, faktor vaksin seperti yang dikembangkan oleh AstraZeneca, Oxford, dan juga Janssen itu bisa memberikan harapan. Ya, tapi kita juga ada vaksin yang benar-benar uh, baru, yaitu M uh, mRNA vaksin, seperti yang dikembangkan oleh Pfizer dan Moderna, menggunakan teknologi RNA untuk mengindus supaya tubuh kita sendiri memproduksi viral uh, protein ya dalam hal ini adalah uh, spike protein uh, receptor binding domain supaya the memicu sistem imun kita untuk membentuk antibodi terhadap spike protein tersebut ya tentunya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing vaksin yang ada ya nah salah satu uh, kelebihan daripada vaksin uh, Sorry. Salah satu kelebihan daripada vaksin uh, yang lebih baru seperti RNA dan DNA vaksin adalah respons imun yang dihasilkan itu tinggi, bisa membuat uh, apa, uh, imunitas yang baik untuk humoral dan juga selular, ya. Tapi kekurangan utamanya adalah karena ini adalah vaksin baru, tentunya uh, safety-nya masih unknown, ya walaupun uh, pada fase 1 dan fase 2 sudah terbukti aman ya tapi tentunya kita membutuhkan uh, sampel size yang lebih besar lagi untuk bisa menentukan long term safety ya. Nah, sedangkan untuk vaksin yang inactivated ya uh, kelebihannya adalah ini sudah teknologi lama, sudah digunakan berpuluh-puluh tahun dengan track record yang baik ya. Tapi tentunya Uh, kerugiannya adalah uh, efek imun sistem yang dipicunya adalah tidak sekuat daripada vaksin uh, RNA ya karena RNA sendiri merupakan sebuah uh, imunostimulan yang sangat kuat ya nah uh, bagaimana dengan selularnya juga ternyata less efektif nah sehingga uh, kalau di vaksin RNA pertanyaannya adalah long term safety kalau di vaksin inactivated pertanyaannya adalah Long term uh, efektiviti bagaimana ya, tapi kalau untuk short term kita lihat berdasarkan hasil uji uji yang ada uh, semuanya tidak meragukan ya. Nanti kita lihat di sini ya. Pada saat ini ada uh, dari lebih dari 180 calon vaksin yang memasuki fase preklinis ya, uh, hanya sedikit vaksin yang lolos ke fase 3 sehingga bisa diberikan emergency use access ya. Kita juga sudah tahu bahwa perkembangan vaksin saat ini sangat cepat ya. Bukan karena ada jalur yang dipotong kompas tetapi lebih ke arah karena fase 1, 2 dan 3 dilakukan secara overlapping ya karena teknologinya sudah ada. Ya, saat ini ada empat kategori vaksin yang terutama digunakan untuk emergency use access ya. Viral factor, contohnya dari Sinopharm, AstraZeneca Seneca, Gamalea, dan Cansino yang inactivated ada contohnya dari Sinovac dan Sinopharm mRNA ada dari Moderna dan Pfizer sorry, viral factor tambahan dari Johnson Johnson satu ya, dan juga vaksin subunit. Subunit yang studinya baru keluar adalah Novavax ya, sedangkan Indonesia melalui lembaga Aikman juga sedang mengembangkan vaksin subunit yang kita namakan vaksin merah putih, tapi kelihatannya kemungkinan saat ini masih berada di fase preklinis ya, jadi masih belum ke uji klinis fase 1 dan 2 Oke okay. Nah bagaimana efektivitas uh, secara umum dari fase 1 dan 2 sebagai uh, kesimpul apa istilahnya uh, fase 1 dan 2 ini adalah penelitian yang menentukan uh, efektivitas vaksin dalam mengindus uh, imun respons dan juga dari segi keamanan ya biasanya dalam jumlah pasien yang terbatas ya secara umum ya semua vaksin baik itu inactivated viral vector protein ataupun mRNA berhasil mengindus imun respons setelah diberikan fase kedua ya nanti cerita khusus adalah vaksin yang dikembangkan oleh uh, Johnson and Johnson karena itu adalah satu-satunya vaksin yang uh, single dose saat ini ya uh, mau vaksin inactivated viral vector protein atau mRNA Memang berhasil mengindus imun respons, ya. Tapi, kalau kita lihat, memang e, diakui vaksin mRNA memberikan imun respons yang jauh lebih tinggi dibandingkan vaksin inactivated atau viral factor protein, ya. Tapi nanti yang paling penting adalah kita lihat e, clinical efikasinya bagaimana, ya. Nah, e, demikian juga, tidak semua vaksin, sayangnya, menyertakan data mengenai seluler imun respons, ya. Tetapi, e, kalau kita lihat dari beberapa studi yang dilakukan oleh viral factor protein vaksin dan juga mRNA vaksin ya sebagian besar vaksin tentunya bisa menghasilkan imunitas seluler yang baik tapi kita masih belum tahu berapa jangka panjangnya ya nah kalau kita lihat phase three trialnya ya bagaimana hasil awalnya ya kalau Moderna dan Pfizer ini memberikan hasil yang kesannya sepintas mata adalah bombastis ya karena bisa memberikan proteksi lebih dari 90%. Tapi ada catatannya, catatannya adalah mereka hanya melaporkan mild uh, to severe symptoms ya sehingga kesannya uh, vaksin mRNA dapat memproteksi lebih dari 90 terhadap gejala COVID-19 mild to severe, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kaitannya dengan uh, vaksin CoronaVax dari Sinovac, ya. Nah, be belakangan ini muncul isu bahwa adalah sebenarnya kalau mereka masukkan orang yang uh, asimptomatik dan juga uh, very mild symptoms, jangan-jangan efektivitasnya akan turun secara dramatis. Ada beberapa ahli yang mengatakan. Uh, bisa 18% tapi menurut saya tentunya tidak sampai sejauh itu efektivitas hanya 18% tetapi kelihatannya kalau kita lihat juga dari viral factor protein dan baik dari AstraZeneca dan Janssen most likely sebagian besar vaksin akan mempunyai efikasi kurang lebih antara 60 sampai 70%, ya. Jadi menurut dari hasil Uji ujian kita lihat secara umum ya sebagian besar vaksin akan mempunyai efektivitas untuk mencegah uh, very mild. To severe COVID-19 itu kurang lebih 60 sampai 70 persen data. Tapi yang paling penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana efektivitas vaksin dalam mencegah perawatan inap, hospitalisasi atau mortalitas karena COVID-19. Ya, semua vaksin baik itu mRNA, viral vector protein, inactivated subunit, semuanya memberikan proteksi 100 persen terhadap rawat inap dan juga mortalitas COVID-19. Ya walaupun kita lihat di sini ya vaksin dari Johnson Johnson atau Janssen yang hanya satu dosis kelihatannya efikasinya lebih rendah ya yang menjadi catatan juga mereka hanya berani melaporkan data untuk moderate severe covid 19 mereka bilang 66 persen ya tentunya ini menjadi menjadi catatan kenapa mereka melaporkannya moderate severe ya sedangkan yang lain minimal melaporkan mild to severe ya sehingga menurut saya kalau misalnya kita lihat jangan-jangan sih sebenarnya data aslinya efektivitas dari vaksin Janssen lebih rendah dibandingkan apa yang mereka laporkan ya nah yang menarik yang menjadi harapan sebenarnya adalah vaksin subunit ya kenapa demikian karena gini untuk menghasilkan vaksin inactivated itu membutuhkan biosafety level 3 ya tidak semua negara bisa Menghasilkan vaksin inactivated yang baik, ya, karena agak tricky untuk menginaktivasi virus tetapi tetap mempunyai potensi mengindus imun respons. Yang paling cepat bisa berubah adalah vaksin mRNA. Ya, kita tahu sekarang ada strain dari UK, dari Afsel, terutama dari Afsel, menimbulkan pertanyaan: bagaimana efektivitasnya kalau terjadi mutasi? Ya, vaksin mRNA bisa bergerak dengan cepat, ya, tetapi permasalahan dari vaksin mRNA. Adalah vaksin mRNA tidak bisa diberikan sebagai combo, ya. Kenapa demikian? Karena mRNA merupakan imunostimulator untuk dirinya sendiri. Jadi, kita bisa bayangkan dengan vaksin mRNA yang single strain saja, efek grade 3 dan grade 4-nya sudah tinggi, apalagi kalau 2-3 strain digabung sekaligus, ya. Nah, ini adalah permasalahan yang bisa diselesaikan oleh vaksin subunit yang berada di tengah-tengah. Vaksin subunit bisa berubah dengan relatif cepat ya memang tidak secepat mRNA yang lebih simpel kita bisa rubah langsung instruksinya kemudian eh, diproduksi Subunit e, tentunya tricky dia harus mempelajari dulu dan dia mensintesis sedikit lebih lama tetapi jauh lebih mudah dibandingkan merubah vaksin inactivated ya nah keuntungan dari vaksin subunit adalah kita bisa memasukkan dua tiga bahkan empat strain sekaligus ya seperti pengalaman pada vaksin influenza sekarang kan kita quadrivalent kita tahu virus flu itu terus bermutasi dan kita sekarang saat ini punya influenza A dan influenza B dengan dua strain A dan dua Strain B, ya. Nah, jadi uh, coronavirus ada kemungkinan bisa terjadi demikian. Nah, vaksin subunit punya kelebihan adalah kita bisa mengkombinasi, ya. Karena subunitnya itu hanya perlu boosternya satu, ya. Uh, hanya perlu uh, istilahnya imun boosternya. Dalam hal ini bisa aluminium hidroksida dan lain sebagainya. Hanya perlu satu sehingga dia bisa menimbulkan antibodi yang berbeda-beda sesuai dengan strainnya, tetapi tidak menimbulkan efek imunostimulan yang lebih tinggi. Ya, nah dari hasil uji Novavax ya sama kurang lebih seperti vaksin-vaksin yang lainnya mempunyai efektivitas 100% terhadap hospitalisasi dan mortalitas terhadap COVID-19. Walaupun memang uh, di uh, original strain itu efektivitasnya 95,6%, tapi di South Africa phase 2B ya terhadap strain yang baru itu efektivitasnya turun 60% terhadap mild severe COVID-19 walaupun tetap 100% efektif dalam mencegah hospitalisasi dan mortalitas ya. Ini menjadi sebuah catatan ya, tapi keuntungan sekali lagi dari vaksin subunit adalah bisa dikombinasi strainnya ya sehingga itu menjadi sebuah keuntungan untuk kita uh, bisa bergerak uh, mengikuti uh, mutasi daripada uh, SARS-CoV-2 yang merupakan moving target, ya. Nah, bagaimana dengan uh, vaksin yang saat ini sedang kita gunakan, yaitu vaksin CoronaVac dari Sinovac? Hasilnya juga sangat baik. Kalau kita lihat, ini penelitian dilakukan di Brasil, Turki, Indonesia, India, dan China, ya. Kalau misalnya kita lihat, uh, walaupun dari hasil uji uh, untuk uh, semua symptoms uh, di Brasil itu hanya 50,3 persen sebagai catatan vaksin corona ujinya di Brasil melaporkan semua symptoms termasuk very mild symptoms sehingga kesannya lebih rendah tapi kalau mereka hanya melaporkan mild to severe symptoms itu 78% dan yang paling penting tetap adalah 100% melindungi terhadap hospitalisasi dan juga mortalitas yang lebih pentingnya lagi adalah vaksin eh, Sinovac di Brasil uji cobanya dilakukan terhadap tenaga kesehatan lebih dari 12.000 ya tenaga kesehatan lini depan yang setiap saat berhadapan dengan pasien-pasien dengan COVID-19 berbeda dengan Uji yang dilakukan di negara lain yang merupakan sebagian besar adalah lay person ya atau orang awam yang risikonya tentunya lebih rendah. Sama juga eh, penelitian eh, ini sudah dilakukan di Brasil eh di Brasil di Bandung ya terhadap orang awam usia 18 sampai 59 tahun ini memberikan efektivitas kurang lebih 65,3 persen dengan efek antibody responsnya adalah 99 persen ya entah kenapa ada perbedaan satu persen dengan uji di luar tetapi tentunya ini tidak bermakna secara statistik sehingga tetap dianggap memberikan efek imunogenesitas yang baik Rencana dari pemerintah kita, ya, ini terbagi dari dua gelombang, ya, gelombang pertama dan gelombang kedua. Saat ini kita berada di gelombang pertama, di mana vaksin diutamakan untuk petugas kesehatan, lansia, dan petugas publik, ya, nah. Uh, tadi, Dokter Andre sudah katakan bahwa rekomendasi dari badan-badan kanker dunia uh, menyatakan bahwa harusnya pasien kanker merupakan uh, salah satu subjek utama yang didahulukan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Saya juga setuju, ya, harusnya uh, setelah petugas kesehatan selesai. Uh, Gelombang ke satu fase kedua harusnya selain petugas publik lansia kita juga mempertimbangkan pasien dengan kanker ya. Nah kalau dari hasil diskusi yang sebelumnya kelihatannya mungkin kedepannya akan arah ke sana ya, tapi tentunya kita harus menunggu rekomendasi dari Bepom ya karena sampai saat ini untuk pasien kanker pada panduan dari PAPTI ya masih dinyatakan belum layak walaupun uh, pasien kanker paru. Ya, di sini dinyatakan layak untuk menerima uh, vaksin cancer. Ya, jadi eh, sorry, vaksin COVID-19. Ya, jadi ini uh, sesuatu yang tentunya ke depannya harus didiskusikan. Kita masih menunggu arahan dari Papdi mengenai apakah pasien kanker bisa diberikan vaksinasi atau tidak. Tapi kalau kita mengikuti panduan dari badan-badan dunia, tentunya saja harusnya pasien dengan kanker diutamakan ya. Nah, tadi dr. Andre sudah katakan pertanyaan pada pasien kanker apakah divaksin atau tidak ya. Pertimbangan utama pasien kanker mempunyai peningkatan risiko COVID-19 dan komplikasinya. Ya, sedangkan pasien kanker mempunyai uh, respons imun yang menurun terhadap vaksinasi, ya, dan sayangnya sebagian besar uji klinis mengeksklusi pasien dengan keganasan, ya, sehingga masih harus dipertimbangkan bagaimana. Nah, nantinya apabila vaksin tersebut sudah ada dan layak dimintakan uh, uh, kepada pasien kanker, ya, uh, apa sih? vaksin yang paling baik untuk pasien kanker. Tadi dokter Andre sudah katakan vaksin apa saja yang tersedia, ya. Jadi pada intinya adalah begitu vaksin itu ada, vaksin apa saja yang di depan mata, tentunya itu adalah vaksin yang diberikan kepada pasien kanker. Walaupun nanti kalau semua vaksin sudah tersedia, kita sudah punya pilihan, ya, bisa inactivated, bisa subunit, bisa Eh, uh, apa MRNA ya? Bisa DNA, vaksin, dan lain sebagainya. Kita bisa pilih ya, kita pertimbangkan yang mana yang paling aman dan efektif, yang mana yang bisa menginduksi humoral dan selular imun response, yang mana yang bisa memberikan optimal immune stimulation, tidak berlebihan, tidak berkekurangan, dan tentu saja disupported uh, dengan clinical study. Ya, uh, kalau saya pribadi, harapan terbesar saya adalah pada vaksin subunit ya karena track recordnya panjang, kemudian respons uh, imun seluler uh, dan halnya baik, dan tentu saja kita bisa memberikan vaksin secara kombinasi ya secara combo, jadi sekali suntik seperti pada influenza bisa mengcover empat strain yang berbeda ya, tentunya itu agak sulit diberikan pada vaksin uh, mRNA karena Uh, imunostimulasinya sangat berlebihan tentunya dan sulit pada vaksin inactivated karena tricky untuk menentukan uh, membuat uh, strain yang uh, sesuai yang diinaktivasi tapi tetap bisa mengindus imun respons ya. Nah. Uh, Tadi Dokter Andre juga sudah katakan dari ASCO dan ESMO sebagian besar pasien vaksin harusnya aman pada pasien kanker ya dan sebagian besar pasien kanker harusnya bisa menerima apa saja vaksin yang tersedia ya walaupun pertanyaannya masih ada bagaimana dengan mereka yang mendapatkan terapi imunosupresif ya tadi dokter Andre sudah katakan kalau yang mendapatkan terapi imunosupresif harus menunggu tiga bulan bagaimana kalau dalam waktu tiga bulan itu pasien tersebut kemudian terpapar COVID-19 jangan lupa imunitas kita ada dua ya aktif dan pasif immunity aktif immunity vaksin atau infeksi tapi kita juga punya pasif immunity dengan memberikan serum antibody dari apakah dari orang yang sudah imun sebelumnya atau kita sintesis dengan monoklonal antibody ya. Di sini ada beberapa pilihan ya, mulai dari terapi plasma konvalesen, dengan pemberian uh, IVIG atau dengan pemberian antibody monoklonal, ya. Beberapa studi yang sudah dilakukan untuk human monoklonal antibody, baik yang tunggal seperti dari Eli Lilly ataupun yang kombinasi seperti dari Regeneron, ya. Tujuannya untuk uh, memblok viral attachment dan entry, ya. Dari studi-studi studi yang sudah diadakan, yang sudah dilakukan uh, monoklonal antibody efektif untuk mencegah terjadinya COVID-19 berat ya sekali lagi saya ulang monoklonal antibodi manfaatnya bukan untuk orang yang sudah sakit berat orang yang sudah kritikal tapi adalah untuk mencegah orang yang terpapar terkena tapi dia punya risiko untuk mengalami COVID-19 yang berat seperti hipertensi, diabetes, obesitas, kanker ya. Nah, orang-orang tersebut sebelum dia dirawat inap sebelum dia menjadi berat diberikan monoklonal antibody ya di Amerika sudah dilakukan ya orang-orang yang terkena terpapar COVID-19 kemudian dia high risk untuk develop severe COVID-19 mereka bisa datang ke rumah sakit mendapatkan infus monoklonal antibody selama 2 jam tiga jam habis itu pulang ya dan itu efektif untuk mencegah terjadinya COVID-19 yang berat pada individu-individu tersebut ya. Jadi harapannya pada pasien kanker yang dalam state imunosupresi kita bisa mempertimbangkan pemberian terapi Uh, imunisasi pasif, ya, uh, atau mungkin kalian sudah dirawat, ya, yang punya potensi untuk mengalami kondisi gagal nafas, kita bisa mempertimbangkan uh, IVIG atau dengan pemberian terapi plasma konvalesen yang tentunya harus sesuai dengan uh, kriteria yang uh, bisa diberikan dan juga kadar antibodinya yang cukup baik, ya. Saya rasa sebagai kesimpulan pasien kanker memang mempunyai risiko untuk terkena COVID-19 dan komplikasinya ya. Namun demikian, vaksin dari COVID-19 sebenarnya dinyatakan aman untuk uh, semua uh, pasien kanker, tapi pertanyaannya tentunya adalah efektivitasnya bagaimana untuk orang yang uh, sedang mendapatkan terapi imunosupresif ya. Nah, pada orang-orang demikian Uh, imunisasi pasif, ya, pada saat sudah terpapar itu bisa menjadi sebuah uh, pilihan yang patut dipertimbangkan. Ya, saya rasa sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke dokter Nata. Oke, okay, terima kasih, Dokter Steven, atas penjelasannya yang sangat mencerahkan. Oke, okay. sekarang kita mulai dengan sesi tanya jawab. Uh, apakah dari uh, audiens uh, ada yang ingin di ditanyakan atau didiskusikan dengan kedua pembicara kita? saya boleh dok? Oh ya silakan. Ya dok, hmm, terserah buat siapa aja sih yang jawab. Uh, tadi kan dikatakan bahwa memang ada beberapa vaksin. Saat ini kan yang masuk Indonesia baru Sinovac ya dok. Tapi kan uh, tadi nggak menutup kemungkinan untuk uh, vaksin dengan strain-strain baru bisa ada yang kumbuh segala macam gitu. Tapi itu lebih dimungkinkan. Tadi kalau nggak salah yang vaksin mana ya dok? Yang Novavax ya kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya yang saat ini orang-orang udah pada divaksin dengan Sinovac, terus nanti next-nya divaksin Novavax gitu, apakah boleh? Kemudian mungkin pertanyaan kedua, seperti yang tadi dikatakan yang tentang antibodi pasif ya, untuk yang severe, yang mencegah yang severe, itu kan IVIG atau yang monoklonal antibody itu sendiri kan mahal dok. Maksudnya apakah jadinya bisa ter ter available buat semuanya gitu maksudnya? Gitu aja sih dok. Terima kasih. Oke, okay, Dokter Septi, terima kasih. Mungkin ke Dokter Steven dulu ya dok ya, walaupun okay. pertanyaannya kayaknya agak di luar konteks kanker dan COVID, tapi ya nggak apa-apa. Yeah. Ini kan perlahan juga. Mungkin justru. Uh... <laughs> Dokter Nata nih yang lebih berkompeten untuk menjawab sebagai ahli uh, infeksi kita kan untuk pertanyaan kedua ada ternyata Nah saya akan coba bantu jawab uh, pertanyaan pertama yang soal masalah vaksin ya nanti apakah perlu diulang atau enggak? Ya sampai saat ini uh, memang uh, ada beberapa isu yang di raise oleh para ahli uh, karena keterbatasan vaksin ya sekali lagi karena keterbatasan vaksin uh, bagaimana kalau kita menggunakan vaksin kombinasi saat ini divaksin misalnya sama vaksin yang ada berikutnya divaksin dengan vaksin yang ada lagi berikutnya karena keterbatasan gitu kan, tapi tentunya itu eh, belum bisa dijawab saat ini. Apakah bisa digunakan kombinasi seperti itu ya? Eh, walaupun secara teoritis bisa, tapi eh, komposisi vaksin, metode pembuatan vaksin, tentunya akan eh, ada variasi dari dari imun respons yang dihasilkan. Sehingga saat ini nggak bisa dijawab tuh. Tapi kalau misalnya sekarang sudah komplit nih dapat vaksin eh, eh, Sinovac ya, terus ah Tersepi mau vaksin lagi ya? Kan, e, kalau menurut saya sih, buat apa ya? Karena imunitasnya sudah jelas, sudah cukup ya, kecuali adalah nanti pada satu saat e, variasi. Virus yang dominan beredar di masyarakat adalah yang sudah bermutasi, misalnya strain dari Afsel atau strain dari UK atau strain dari manapun lah atau strain dari Gunung Kidul misalnya yang tidak mempan dengan vaksin yang sudah diberikan sekarang gitu kan. Nah tentunya pada saat itu kita harus melakukan vaksin ulangan ya, sama seperti influenza ya. Influenza kan sudah bisa dipredik tuh ada antigenic shift, ada antigenic drift sehingga kalau kita mau mendapatkan proteksi yang baik itu influenza harus divaksin setiap setahun sekali ya enggak? Nah, mungkin ke depannya ada kemungkinan seperti itu, karena kelihatannya SARS-CoV-2 ini kan mutasinya juga, eh, walaupun secara virusnya sendiri tidak secepat mutasinya dari influenza, tapi karena tersebar meluas, merata, terus-menerus pandemi, sehingga secara statistik kemungkinan mutasinya dia menjadi lebih besar gitu ya. Ya, jadi nantilah itu sih sebenarnya. Kalau sekarang sih belum belum perlu untuk diulang. Oke, Dr. Sifan ya. yang pertanyaan kedua, Dok. Ya, yang pertanyaan kedua Dr. Nata. Gimana imunoglobulin? Nah, <laughs> <nggak dijawab. laughs> ya, kalau kalau untuk semua sih saya rasa uh, tidak uh, tidak pada tempatnya, ya kan? Karena kan eh uh, tidak sem uh, dari dari 100 orang 100 orang yang terkena Covid, 80% kan biasanya asimptomatik, toh. 20% yang simtomatik. Dari 20% yang simtomatik itu juga yang hospitalisasi berapa persen ya? Sekitar Separohnya, ya? ya kan, separohnya kan dari separohnya itu mortalitas antara 1 sampai tiga persen kan gitu. Jadi uh, tentunya uh, kalau di Amerika sendiri mereka uh, sudah punya uh, scoring system untuk orang-orang yang Uh, risikonya tinggi Untuk uh, mengalami progresivitas Misalnya ada diabetes, obesitas Usianya di atas 60 tahun Ada kanker dan lain sebagainya Nah itu yang direkomendasikan untuk mendapatkan Terapi monoklonal antibody Dan harganya memang masih sangat mahal Untuk di Amerika sendiri aja Kan juga baru bos-bos besar tuh Seperti Donald Trump yang mendapatkan Dragon Ron gitu kan uh, Walaupun sekarang juga sudah mulai masuk ke masyarakat Tapi uh, masih belum Menyebar secara luas juga terapinya, karena mahal ya, tricky kan kita bikin monoklonal antibody itu oke okay. uh, oke, okay. cukup dokter Septi cukup dok, makasih oke, okay, terima kasih ini untuk dokter Stefan, ada pertanyaan berikutnya dok terima kasih dokter Stefan atas penjelasannya, saya ingin bertanya dari Benediktus, apakah dokter boleh menjelaskan lebih lanjut mengenai fase imun exhaustion apakah vaksin COVID juga memiliki dampak pada long COVID? Oke. Okay. Uh, nah, menjelaskan lebih lanjut imun extension tadi jadi kuliah. <laughs> <laughs> okay. ya, tapi intinya begini. Uh, COVID-19 itu kan menyebabkan aktivasi sistem imun kita secara berlebihan. Ya, uh, Sistem imun kita mempunyai uh, batasan sampai seberapa jauh sel T regulator itu bisa Uh, meregulasi supaya jangan sampai terjadi aktivasi secara berlebihan, ya pada satu titik yang tentunya tidak bisa uh, disamakan untuk setiap orang kemampuan sistem imun kita untuk membalance dirinya untuk menyebabkan apoptosis sehingga tidak terjadi aktivasi berlebihan itu uh, bisa uh, bablas, ya. Nah pada saat dia bablas itu adalah yang terjadi pada kondisi-kondisi COVID yang berat, yang uh, kan kalau nggak salah istilahnya gambarannya adalah gambaran dari overaktivasi dari sistem imun toh LDH-nya meningkat, tidak dimer meningkat, interleukin 6, CRP ya pada fase itu terjadi imun exhaustion sehingga sistem imunnya udah ngaco lah intinya jadi yang efektornya bekerja terus menerus tanpa adanya regulator yang bisa menghentikan kerjanya dia gitu. Nah sedangkan apakah vaksinasi akan bermanfaat pada long covid nggak tahu. Karena ternyata, kalau kita semakin mendalami long covid, ya, ternyata si long covid ini lebih banyak pada OTG, loh. Ya, jadi, eh, pada orang-orang yang tanpa gejala, jangan sangka kamu eh, ya, yang 80 yang usia muda, habis nongkrong-nongkrong di kafe, ketawa-ketawa, hahaha, positif covid tanpa gejala, terus kamu bebas. Karena ternyata long covid itu risikonya lebih tinggi pada orang yang tanpa gejala. Karena dia akan mengalami uh, istilahnya low brewing inflammation, jadi ada inflamasi uh, derajat rendah ya, yang kalau misalnya pada individu yang punya risiko untuk mengalami kondisi autoimunitas itu berubah menjadi long covid. Karena dia regulasinya pada jangka panjang itu dia terganggu gitu. Jadi uh, seperti chronic fatigue syndrome yang dicetuskan oleh Epstein-Barr virus, itu kan juga begitu, infeksi awalnya tidak ada gejala. Justru pada orang yang ada gejala terus dia resolusi, ya sisa gejalanya adalah sisa peperangannya dia e, apa e, sisa kerusakan paru akibat e, sirsnya e, akibat kerusakan karena komplikasinya itu gitu. Tapi long covid justru lebih banyak pada OTG. Nah vaksin apakah bisa melindungi? Masalahnya kan vaksin mencegahnya yang severe ya kan mencegah yang severe mencegah hospitalisasi mencegah mortalitas jadi kalau apakah dia mencegah long covid nggak tahu makanya justru tetap harus pakai masker dong habis divaksin jangan sampai kamu memaparkan diri kamu sendiri gitu oke terima kasih dokter Steven ini ada satu pertanyaan lagi dari Anthony untuk dokter Steven mohon izin mengajukan pertanyaan eh, jadi apakah Kemungkinan terjadinya perbedaan efek samping dari vaksinasi COVID pada pasien kanker dibandingkan dengan populasi normal. Oke, okay. mestinya sih enggak ya, kecuali mungkin kalau kalau kanker hematologik gimana, Dokter Andre? Kalau misalnya saya rasa kalau kanker secara umum, kanker solid tumor gitu segala macam, enggak. efek samping, enggak, safety, harusnya sama. Kecuali mungkin efektivitas gitu ya, mungkin masih jadi pertanyaan. Tapi kalau kanker hematologik gimana dokter Andre? Soalnya kan kadang-kadang suka suka lucu tuh ya kanker hematologik ya. Iya dokter Steven terima kasih. Jadi ya terima kasih pertanyaannya pada Dr. Yusuf. Jadi pada pasien-pasien yang kanker seperti yang disebutkan oleh rekomendasi dari SCCN atau dari ESMO disebutkan harus konsultasi dengan onkologis supaya tahu timing yang tepat kapan dia yang pas untuk dilakukan imunisasi. Kalau misalkan clear safety seharusnya kalau Pak kalau imunisasi mengenai vaksin ini sudah lewat fase 3, harus safety itu sudah, lewat. Tapi sekarang permasalahannya adalah apakah terbentuk antibody atau tidak. Jadi pada pasien-pasien hematologi yang ANC-nya masih kurang, masih rendah karena imun, mielosupresi akibat kemoterapi, nah pasien-pasien tersebut baiknya tidak dilakukan dulu sampai tiga bulan. Alasannya adalah supaya supaya apa? Satu, supaya antibody terbentuk. Kalau misalkan efek samping, pertanyaan dari Anton Yusuf, kalau kita berkaca pada efek samping, kita harus punya data besar dikumpulkan berapa kipinya, berapa efek samping itu kan. Tapi kalau kita mengacu pada influenza yang lain, bukan COVID, vaksin influenza lain pada pasien kanker, efek sampingnya atau kipinya hampir sama seperti pasien-pasien yang bukan kanker. Ya. Oke, terima kasih, Dokter Steven, Dokter Andre. Mungkin, uh, mungkin dari Dokter Steven atau Dokter Andre bisa. Uh, memberikan gambaran lebih uh, general gitu ya. Kalau vaksin itu sebenarnya uh, apa saja sih yang harus dilihat? Uh, artinya kalau orang kita kasih vaksin atau populasi kita kasih vaksin, sebenarnya yang kita mau lihat apa aja gitu. Misalnya dari sisi uh, efektivitas kah, atau keamanan kah, atau apa gitu. Ber apakah patokan... Pat Nah, yang kayaknya Dr. Nata. Dr. Nata ya freeze. Eh, uh, ya Dr. Steven, silakan. Ya. Ya, nah, sebenarnya saya masih agak bingung pertanyaannya. eh uh, kalau 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 misalnya eh uh, vaksin apa yang mau diberikan? Eh, uh, Dr. Nata bisa diulang nggak maksudnya pertanyaannya gimana ya? Pertanyaan general loh. Jadi kalau uh? vaksin uh, kita mau memberikan vaksin kepada populasi. Batasan-batasan uh? apa saja yang harus jadi patokan? Pat Bukan vaksin COVID aja. Jadi kelihatannya kan Orang sekarang ini kan lagi heboh nih tentang vaksin COVID. Sebelumnya kan orang nggak begitu heboh tentang vaksin-vaksin yang lain gitu lah ya. Tapi tiba-tiba sekarang semua heboh. Lalu bilang ada yang hoax-hoax segala macam. Nah sebenarnya patokan atau batasan-batasan apa tentang vaksin yang kita harus punya gitu. Keamanan kah? Efektivitas kah? Atau apa-apa atau apa ya, gitu. Kalau efektivitas dan keamanan kan pasti jelas sebuah vaksin untuk bisa disetujui dia harus melewati uji klinis fase 1, 2 dan 3 gitu kan. 1 2 kan untuk melihat keamanan dan juga efikasi secara imunologisnya. Sedangkan kan kalau fase 3 untuk efikasi secara klinis epidemiologis di lapangan seperti apa. Nah, tapi tentunya kalau untuk kita mempertimbangkan sebuah vaksin untuk diberikan ke sebuah populasi atau tidak adalah risk dari individu tersebut ya kan. Contohlah misalnya Hepatitis B. Hepatitis B disarankan untuk uh, dilakukan vaksinasi pada seluruh orang, ya. Kenapa? Karena di Indonesia hepatitis B sifatnya endemik. Tapi apakah perlu booster? Kalau orang awam kan enggak. Tapi kalau misalnya tenaga kesehatan, apakah perlu booster? Perlu, karena merupakan populasi berisiko tinggi, ya kan? Kalau bisa kita lihat panduan dari WHO, uh, tenaga kesehatan setiap lima tahun sekali harusnya booster. Hepatitis B tanpa melihat Titer antibodi ya kan? Nah jadi di situ kita lihat ada perbedaan Ris antara orang awam yang risiko untuk terpapar hepatitis B-nya kecil, kalaupun terpapar pun kemungkinan lewat hubungan seksual yang viral load-nya kecil sehingga imun sistemnya nggak perlu dibus, sedangkan tenaga kesehatan risikonya terpaparnya lewat jarum suntik yang tentunya fire load-nya lebih tinggi sehingga uh, harus di-boost gitu. Ya, jadi selain efektivitas, keamanan uh, untuk pemilihan vaksin kita pilih berdasarkan profil risiko dari populasi tersebut. Ya, kalau orang usia lanjut punya risiko tinggi untuk mengalami komplikasi karena influenza dan pneumonia, ya kita berikan. Tapi apakah usia di bawah 60 perlu divaksin? Ya tidak perlu kecuali individu tersebut punya asma, punya PPOK, punya diabetes sehingga risikonya lebih tinggi gitu. Jadi pemberian vaksin ya sama seperti pemberian antibiotik, sama seperti pemberian terapi lain adalah berdasarkan indikasi untuk masing-masing individu tersebut seperti apa. Lah kalau COVID-19 kenapa sekarang diberikan ke semua orang? Ya karena semua orang berada pada risiko tinggi kan begitu? <tuh> Oke, okay. jadi uh, mungkin dokter anda yang mau ditambahkan dok? Ya, saya sepakat sama Dr. Stephen. Jadi pada prinsipnya, karena kita ingin membuat suatu pencegahan vaksin itu ya. Pencegahan terhadap apa? Kalau kita bisa mencegah tidak kena penyakit, itu syukur. Kalau dia efektivitasnya mendekati 100%. Kalaupun dia tidak menjadi severe, eh sorry, tidak, kalaupun dia terkena suatu penyakit, dia tidak menjadi severe. Artinya, contohnya kita mendapat vaksin campak misalkan. Ya kan? Lalu kemudian, kenapa dua tahun lagi kita kena campak? ya kita mencegah terjadi pneumonia akibat campak virus campak itu, ya kan? Jadi intinya adalah kita mencegah jadi severe. Jadi kalau mengenai safety saya setuju, kalau udah lewat fase 3 harus sudah safe. Efektivitas sudah kemungkinan dari fase 1 fase 2 sudah kelihatan efektivitasnya. Tinggal masing-masing per individu ini yang mungkin beda-beda efektivitasnya. Kenapa? Karena kita masih ada beberapa kondisi yang kita suklinis ya kita nggak tahu. Contohnya gangguan imun yang nggak muncul gitu. Itu kadang-kadang kita nggak bisa terdeteksi itu. Nah itu bisa kelihatan dari kok antibodinya nggak muncul-muncul ya. Jadi ibaratnya nanti kalau kita semua nih nakes-nakes udah divaksin nih, satu bulan kemudian kita kayak bagi rapot ya. Ya lalu diperiksa antibody kuantitatifnya naik nggak? Cukup nggak titernya? Kalau nggak cukup, kita nggak punya faktor risiko komorbid. Tapi kenapa bisa terjadi itu? Mungkin yang disebutkan ada gangguan imun yang kita masih belum tahu ya. Oke, okay, terima kasih Dr. Steven, Dr. Andre. Jadi kita, apa namanya, memang banyak kebingungan yang timbul karena vaksin ini tiba-tiba uh, masyarakat Terus habis itu uh, keluar berbagai guidelines dan patokan yang uh, berbeda-beda nampaknya. Ada yang bilang ini nggak boleh, ada yang bilang itu nggak boleh. <tuh> Tapi lagi-lagi, uh, kedokteran pada umumnya tidak ada umumnya. Jadi tetap <tuh> harus dilihat individu per individu jadi secara general memang ada uh, efektivitas dan keamanan, lalu high risk dan individunya masing-masing. Jadi uh, memang terbuka area yang besar untuk berdiskusi mengenai hal tersebut. Uh, apa namanya? Apakah orang ini cocok? Apakah orang ini tidak cocok? Apakah nanti akan tiba? atau tidak? Uh, dan biasanya sih kalau sudah diberikan untuk populasi, biasanya sudah aman secara uh, fase 1, fase 2, dan fase 3. Oke, okay, uh, itu Clara, Wibowo, mungkin ada pertanyaan. Atau dia kepencet. <laughs> 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 yeah, yeah. uh, mungkin ada pertanyaan lain dari floor, dari audiens yang lain. Oke, okay, mungkin kita bicara secara uh, umum gitu kali ya, mungkin ke Dokter Andre atau ke Dokter Steven boleh juga kali ya. Uh, mungkin masih menjadi pertanyaan, kenapa ya uh, vaksin COVID ini sekarang, sekarang nih di Indonesia paling nggak sekarang difokuskannya malah ke nakes, uh, bukan ke populasi umum, apalagi bukan ke populasi yang high risk untuk dapat uh, apa namanya severe COVID. Ya kan orang DM, orang hipertensi malah di left out gitu kan, geriatri di left out. Sekarang cancer di left out gitu. Lalu kelihatannya apa namanya terjadi semacam apa namanya keresahan. Kenapa orang-orang yang high risk malah nggak divaksin, sedangkan kita tahu dari zaman dulu itu vaksin itu malah diberikan untuk orang-orang yang high risk. Mungkin ada pendapat Dokter Andrea atau Dokter Steven? Ya, terdata. Ya jadi ini kan uh, prioritas ini yang disampaikan mengenai COVID-19 terkait pandemi ini adalah disampaikan oleh WHO. Jadi yang pertama vaksinasi adalah nakes. Mungkin bayangan dari point of view WHO adalah begini, uh, nakes itu memang mungkin nggak semuanya beresiko timbul jadi severe COVID atau yang lainnya. Tapi nakes itu menjadi sesuai, apa? bukan ada depan, tapi tenaga-tenaga uh, yang akan membantu jika ada pasien yang terkena COVID, ya kan? Bukan pasien, maksudnya jika ada, ma ada masyarakat yang terkena COVID. Sehingga jika jumlah nakes berkurang, tentu rasio uh, antara nakes versus penduduk menjadi berkurang. Itu akan menjadi kelumpuhan dari suatu uh, apa namanya, uh, fasilitas kesehatan, kesehatan di Indonesia. Nah itu mungkin pertimbangannya di situ. Jadi tapi uh, anehnya gini, di Indonesia ini belum ada kebijakan seperti Eropa atau Amerika. Mereka-mereka yang spesialisnya bukan penyakit dalam atau yang bukan apa namanya dokter umum paru. mereka turun atau paru bahkan dia uh, ikut turun diminta untuk menangani covid juga Sedangkan di indonesia belum sehingga jadi pertanyaan kenapa mereka nggak divaksin nah gitu itu yang menjadi, menjadi pertimbangan karena who itu uh, ketika fasilitas kesehatan itu mendekati lumpuh semua tenaga kesehatan yang menjadi punya lewat basic basic saya basic yang adalah dokter umum seharusnya membantu untuk bisa menangani pandemi covid nah, kurang lebih kan seperti itu ya Mungkin ada Stephen, mungkin ada tambahan. Ya, uh, kalau jadi vaksin ini kan sebenarnya bukan cuman isu medis, tapi ada isu sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Uh, kalau kita bicara dari segi saintifik, uh, jawabannya adalah ya karena vaksin CoronaVac uh, ujinya yang dirilis kemarin baru uh, untuk 18 sampai 59 tahun. Nah, setelah ada data untuk yang usia 60 tahun ke atas baru bisa diberikan emergency use access. Itu jawaban saintifiknya. Jawaban ekonominya adalah uh, Indonesia mengambil jalan tengah, tidak melakukan lockdown, tidak melakukan uh, apa? Uh, Pembatasan yang ketat karena tujuannya juga adalah untuk supaya ekonomi masih bisa berjalan, karena kita negara. Uh, masih tingkat pendapatan menengah, gitu. Masih banyak orang-orang uh, yang uh, daily wages yang uh, uh, kelangsungan hidupnya sehari-hari adalah uh, berdasarkan hari itu dapat uang untuk makan atau tidak, gitu. Sehingga uh, pemerintah mengambil jalan tengah, tuh uh, lockdown kagak uh, bebas banget juga, kagak ya. Semuanya serba bingung. Nah, uh, karena pertimbangan bahwa... Uh, Orang-orang yang menggerakkan ekonomi itu adalah 18-59 tahun juga, ya gitu. Jadi itu juga adalah alasan ekonomi gitu kan. Uh, jadi ada ada banyak ya, ya kalau dari saintifiknya karena studinya baru ada di situ. Ya kalau semua vaksinnya sudah ada, ya tentunya uh, kita juga akan lebih mengikuti lagi gitu. Yang usia-usia lanjut, yang dengan uh, masalah komorbid akan lebih didahulukan juga gitu. <tuh> Oke, okay, terima kasih dok penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lain? Kita coba tunggu berapa menit lagi ya? 5 menit lagi cukup. Ini mahasiswa-mahasiswa nampaknya nggak punya pertanyaan ya? atau atau nanti abis ini berarti hari Senin kita yang nanyain Itu ada yang nama ada yang namanya Xiao Shiaw, Xiao Wani uh, namanya uh, kemudian Rafael, terus uh, apa sih uh, Dimas ya kan uh, kalau kalau sekarang nggak nanya berarti Kenyshana Senin kita yang tanyain Tony Yusuf udah aman Tony Yusuf udah nanya iya, dia uh, Benediktus Stephanus Benediktus sudah nanya nih dok tapi saya <laughs> nggak pasti. <laughs> lagi stase sayangnya dia udah lulus kan <laughs> belum ada pertanyaan lain <coughs> ya 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 uh, mungkin ke dokter andre kali ya uh, uh. ini agak-agak datanya menarik itu tadi data prevalensi kanker dan non kanker yang kena covid uh, apa namanya tidak terdapat perbedaan yang apa namanya bermakna gitu ya kan bisa dilihat dari sisi bahwa uh, sudah disamakan ternyata orang yang kanker punya risiko yang sama untuk menderita covid dibandingkan orang normal gitu ya kira-kira uh, penjelasannya apa itu dok ya kira-kira apa mungkin orang kanker itu self isolation melulu jadi nggak jarang kena covid atau memang imun imun responsnya beda untuk covid dibandingkan dengan orang awam atau orang yang hipertensi dm sehingga dia apa namanya nggak berubah jadi mestinya kan kalau kita pikir orang kanker mestinya kan wah mati lah ini udah kan tapi ternyata orang kanker itu pada nggak nggak lebih berat gitu apa apa memang datanya mungkin yang nggak seragam artinya kanker yang apa yang fine fine saja kanker apa yang mati banyak atau gimana gitu dok? Ya terima kasih dokter Nata. saya sepakat tadi karena eh uh, ini kelihatannya kelihatannya penelitian yang mengenai kanker ini ketika mau melihat mengenai severitas daripada COVID pada pasien kanker, itu masing-masing negara berlomba-lomba mengerjakan hal yang berbeda-beda. <laughs> kalau saya lihat tunjukin datanya tadi, semua beda-beda. Dan hasilnya kelihatannya tidak mempertimbangkan satu, mengenai jenis kanker yang detail, yang kedua, timingnya pemberian obat atau kemoterapi, atau ketiga, timing yang detail mengenai subtype subtype cancer karena itu beda beda semua dari segi yang tadi sebutin dokter Stephen saya pertama mengenai microenvironment daripada kanker tiap cancer itu beda beda sub topik jadi artinya sulit sekali kalau kita melihat data besar seperti tadi walaupun datanya 17 juta orang tapi ketika dijabarkan detail hasilnya nggak kelihatan jelas mungkin itu yang pertama jawabannya kenapa kasar tidak berbeda yang kedua studi-studi ini kan mau melihat mengenai apakah orang kanker jika kena covid itu berisiko terjadi severe covid. -19. Kalau pertanyaannya apakah orang kanker memiliki risiko transmisi terkena covid lebih tinggi atau lebih rendah? kelihatan kurang lebih sama. Jadi artinya sama-sama tergantung dia protokol kesehatan, jaga diri dan lain-lain. Tapi kalau misalnya apakah dia menjadi severe atau tidak, itu dia yang sulit adalah kita tahu pasien kanker itu terjadi akibat multiple carcinogenesis dari sekian usia. Jadi artinya mendekati usia 50-60 tentu akan meningkat drastis apa namanya prevalensi kanker. Sehingga karena itu koinsiden bersamaan dengan diabetes kah? Coinciden bersamaan dengan hipertensi kah? Koinsiden bersamaan dengan heart failure kah? Yang memang sudah established sebagai faktor risiko seberitas COVID. Itu yang mungkin sulit untuk di, dilihat detail. Mungkin kita butuh data yang ketika kita melakukan analisa nanti studi vaksin apa namanya RCT pada pasien kanker kita bisa lebih jelas berbagai confounder akan ter apa namanya akan ditamakan di kedua kelompok. Jadi datanya belum ini ya, belum belum terkumpul dengan sempurna gitulah ya, istilahnya so. ya. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi? Mungkin eh, kita cukupkan dulu <tuh> diskusi kita pada siang hari ini. Jadi sebagai take home message saya uh, simpulkan bahwa pasien kanker saat ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus disesuaikan adalah layak dan harus divaksin ya kan. <tuh> Jadi uh, apa namanya tidak ada uh, pengecualian yang benar-benar klitat -benar bahwa pasien pasien kanker tidak boleh divaksin. Jadi tetap harus mempertimbangkan uh, individu Eh, risiknya bagaimana untuk terkena eh, Covid terus habis itu risk untuk apa namanya eh, perburukan kah efek samping kah efektivitas kah tetap aja dinilai eh, secara individu per pasien dan eh, tenaga kesehatan memegang peranan yang penting untuk eh, menjelaskan ini kepada masyarakat awam eh, bahwa pasien-pasien itu juga harus di Oke, okay, uh, demikian acara pada siang hari ini. Uh, kita kembalikan ke Jeremy. Terima kasih, oke. Okay, uh, terima kasih, Dr. Nata Pratama Harjo, spesialis penyakit dalam. Oke, okay, selanjutnya mungkin sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, uh, kita dokumentasi dulu ya yang dipimpin oleh salah satu uh, tim tech kami. Uh, boleh dipersilahkan. Uh, ya, selamat siang, Dokter Kakak. koas, dan teman-teman saya izin uh, screenshot, jadi mohon dinyalakan kameranya. udah apa belum ya? Kok hai, ngitung ya? hai, 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 Oh lagi mempersiapkan. <laughs> Suaranya nggak bisa lebih keras sedikit? Suaranya halus sekali loh. Oh baik loh. Itu padahal udah pakai itu, ya, udah pakai headset. Uh, <laughs> <buka>. <laughs> nah, ini dimulai dari slide pertama ya. Satu dua tiga. Oke, slide kedua. Satu dua tiga slide ke tiga satu dua tiga slide ke empat satu dua tiga oke okay. sudah selesai jadi terima kasih dokter til nggak ada yang mau ditanya dokter til pakai masker dokter til hehehe baik uh, terima kasih Giovanni. Oke, saya juga ingin ber, mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang yang telah menghadiri dan berpartisipasi pada acara hari ini. Semoga acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan uh, saya ingin ingatkan kembali untuk para peserta diharapkan mengisi absensi yang sudah dikirimkan di kolom chat. Absensi akan digunakan untuk uh, sebagai data untuk sertifikat nanti. Ya, terima kasih semua. Sudah, tuh, semua. dari tutup sampai MC-nya.